wabarakatuh. Abang-abangku, hari ini, wah, pagi yang cerah ini, kita mau mancing di kampung gue fishing, guys. Nah, ada penasaran kan di kampung gue fishing hari ini ada apa? Lain pasti seru banget ya pokoknya hari ini. Nah, saya pernah ingat-ingat pepatah ya, kalau mau jadi atau mendapatkan sesuatu yang berharga atau mau menuju kesuksesan, ya kita harus mulai dari nol dulu, guys. Nah, mulai dari nol, dari berangkatnya kita nih, kita harus berjuang dari nol nih, katanya sih begitu ya, kata orang tua. Iya. Jadi mulai dari nol, kita berangkat sekarang, biarin kita bawa mobil sendiri, sampai sono kita bikin umpan sendiri, nanti mudah-mudahan perjuangan kita ini membuahkan hasil. Waduh, emang apa sih yang mau dibawa pulang dari kampung gue fishing? Ah, pokoknya sesuatu lah, pokoknya kita lihat aja nanti. Sekarang kita berangkat dulu, doain ya teman-teman, semoga perjalanan kita lancar hari ini, guys. Yuk lah, berangkat lah. Oke, guys, salam berangkat, guys. Kita menuju ke kampung boys fishing. Oke, nggak apa-apa, kita mulai dari nol, kita bawa, bisa nggak nih bawanya ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Hey, guys, siap-siap berangkat, pegangan. Ayo jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau mampir ke tempatnya Pak De nih, di toko bandar pancing, guys. Kita ada yang mau dibeli apa ya, ntar ya, udah pesen soalnya sama Pak De buat tempur kita hari ini, guys. Soalnya kalau nggak ada itu, waduh, kita pokoknya dulu, yuk beli dulu sama Pak De. Oke, yuk. Hey, guys, kita mau ke tempat Pak De dulu, guys. Nih, namanya toko pancing, bandar pancing. Oh, ini langganan kita, guys. Kalau belanja di sini nih. Oke. Ini Pak De nih, toko pancing langganan kita, guys. Tuh. Pak De, pesanan udah ada, Pak De? Mau berapa kemarin ya? Iya. Kemudian belum ngurusin. Tuh, ini enak nih kalau dimakan ini. Dibikin peyek. Dibikin peyek. Pepes. Udah, ini aja, Pak De. Iya. Oh. Ya. 20, 24. Oh, yang penting mah dihitung dulu, bayarin ya, nanti. 70. Kita udah bawa alat tempur kita. Kita berangkat lagi, ya. Mudah-mudahan hari ini ada cinta. Kita, guys, kita main jam berapa ini? Jam 8:30 ya, mau ke lapak ya. Biar waktu lah, ini jam 7 lewat. Dan yang pertama nanti kita bikin umpan, guys. Jadi kita ngaduk sendiri. Pengen tahu ya, mudah-mudahan sih bener aja sih kata orang tua mah. Banget dah dia nih, dia ini rese banget tuh
Wah, jadi kita mau misal panjang. No, misal panjang tuh. Terus. Guys, kita udah nyampe nih. Di kampung West Fishing. Kita parkir dulu ya, guys. Numpang-numpang, bismillah. Cucunya Mbak Darmo mau numpang mancing. Yes. Oke. Okay. Ketemu Bang Fajar Udin. Fajar Udin. Oke, okay, guys. Kita sekarang mau registrasi dulu, guys. Nanti kita lihat hari ini seruannya kayak gimana. Pokoknya saksikan terus aja channelnya Afritarian ini, jangan kemana-mana, tetap di sampai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bismillahirrahmanirrahim nih, numpang-numpang nih, udah lama nggak ke kampung West Fishing. Nah, sekarang kita ke kampung West Fishing lagi, guys. Tuh, bukan bapak siapa ya? Gimana om? Alhamdulillah sehat, guys. Oke, okay. Kita udah sampai, guys. Di dalam nih masih pagi lah, masih sepi, guys. Kita mau registrasi dan sini juga udah banyak banget teman-teman kita. Kayak lagi pada sarapan dulu. Soalnya hari ini kita mau bikin umpan, registrasi, pokoknya banyak lah. Biarin loh, tim kita ada di pojok sana. Waalaikumsalam. Halo. Pak Haji Nana. Oke, okay, guys, yuk kita masuk ke dalam ya. Assalamualaikum. Tangannya kotor. Gimana? Nggak apa-apa. Bekas ini kan lumayan. Ini lawan berat kita aja. Ya. Tadi siap di blender dong. Siap di blender. Dibikin jus apa nih? Tapi enggak, karena dia pakai merchandise base AR ya. Hai, ini hari ini sahabat kita ini. Oh iya dong, putih, jangan lupa dicuci ya. Oke, okay, guys. Nah. Assalamualaikum, TH. Selamat datang. Om Teh mau mancing ikan mas? Tahu mas, saya belajar mancing bawa lemon teh. Nila, dia biasanya Nila dia. Umpannya dikasih makan. Oh ini umpan, wah ini. Jangan salah di umpan makan, mantep ini. Mantep. Ya guys, aduh kita registrasi dulu. Ya Om Teh. Mau itu tuh temen-temen kita juga banyak banget tuh, deh ramai banget tuh. Oh ini pada bikin umpan. Banyak tuh. Ada ini TG semua isinya. Hari ini tante mama siapa? Sama temen belum datang. Oh belum datang. Ini yang ini siapa ini? Jauh. Kok beda banget muka ya. Masuk TV ya. Sama siapa? Suhunya berapa derajat? Sebat dasar emang. Iya, sih. Yang mana motor? Yang mana? Motornya mana? Oh, kalau yang mampu ya. Ini guys, Honda Beat. Jangan. Buat yang mampu. Oh, buat yang mampu katanya. Kalau yang belum mampu ke rumah pakai air. Iya. Air apaan? Air mawar kan? Sabar lagi. Kita mau registrasi dulu tuh sama Mam Ina, guys. Ini mau lihat belakang, lihat depan nih. Lihat depan dong, jangan main belakang. Oke, assalamualaikum. Halo, Mam Ina, Bang. Oke, okay. Nah jadi yang pada penasaran hari ini tuh udah terjawab ya. Hari ini kita main ada motor guys, di belakang motor ini Honda Beat. Weh, hari ini dikeluarin sama motor emang? Doain aja insya Allah nyampe ya 41. Mudah-mudahan. Oke, okay, guys, nanti mau registrasi dulu guys. Oke, okay. Mam
Nitip dari Pak Robi. Oh, yang penting udah di checklist namanya Fitra ya kan. Jadi ijab kabulnya udah tinggal ijab kabul motornya doang. Oke, kita bikin pan dulu yuk. Oh, udah siang juga soalnya. Oke, okay, Mami Nak, mudah-mudahan sukses. Ya, kita bikin umpan dulu ya, Mami ya. Oke, okay. Okay, sekarang kita waktunya bikin umpan abang-abangku ya. Kita umpan pakai jagung peramis di air. Pengerasnya udah ada. Sama Esen. Esen ya, ini dia. Esen anjing nih, guys. Oh, ya. Oke, okay, sekarang kita bikin umpan dulu yuk. Itu kita pakai sandal setengah ya. Ini tadi udah kita bagi dua ya. Kalau lagi cerah sih lama sudah cukup biar bisa langsung dapat nomor dan bisa ambil ya ada nomornya. Oke, bisa kita mulai ya. Kita mulai jam 9:30 tapi kita potong lapak biar ini tidak berat. Mana satu? Tepat banget ini. Kita pakai di 20 tetes. Ya, ambilin aja. Ambil langsung di box semuanya. 3, oke. 6, 3. Satu lagi. Jadi, Beralis MMII dan Happy 37 01 Yes. Nah ya. Terima kasih Pak. Mana? Sono guys, 46. 46 mana? Mantap. Ya, pokoknya jangan mau. Yoi. Berdebat tadi alot. Alot. Membela para angler. Pokoknya saya tidak mau tahu apabila lapak di bawah 70 motor tetap turun. Betul. Makanya saya tadi agak cekik-cekik bina gitu. Nah, buat para yang mereka kan saya kawannya karena kampung gue. Ya, saya lagi upayakan. Terus jangan motor dong, boleh nggak? Kalau bisa ada juara kedua, ketiga juga. Oh, jangan khawatir dulu. Para nak, yoi guys, oh, ini nih membernya kampung gue guys. Tuh. Oke, okay, kita penurunan ikan mas guys tuh. Mantap. Ini benar-benar. Ya,
Widi, mantap bro. Pajak ngajak ngobrol. Mantap nih. Induk. Induk lagi. Duet maut nih guys. Eh busuk, gila double strike tuh maknya ini. Makan gurih guys. Mocel. Mantap gak bun? Enggak bun. Kak, ikan balap kak. Nih ikan balap 3 ekor. Ikan balap. Apa kok? Nih, ini banyak banget nih umpannya apaan? Umpannya jagung.
Berapa tuh malapnya tuh? 45 ada manusia. Beli empatnya di kampung guys juga ada teman-teman. 14. Itu terbukti ya, ini terbukti ya. Bukti banget tuh. 54 berapa bang kok? 21. Aduh. 21. Ya lumayan lah. Udah maksimal usahanya. Ya, balap gue ya. 46. Banyak abang. 52. Lapak kecil. Yo prestasi lapak kecil berada di lapak 3. Silakan Pak Jinana memberikan di lapak kecil. Ya. Prestasi selanjutnya prestasi lapak besar berada di lapak 43. Oke. Oke, untuk juara terberat kami awali untuk induk terberat ketiga. Berada di lapak 47 atas nama Dodi. Wih, mantap. Untuk induk terberat kedua dengan berat 2,45. Duo visi. 35. Dan kami ucapkan terima kasih juga selamat kepada sang juara. Apapun keputusannya, baik tidak baiknya, terima tidak terima, memang hari ini induk terberat ditarik di lapak 8 atas nama Andi Rois. Induk terberat pertama dengan berat 2,85. Kita Bandara duduk di sininya. Bandara. Ya. Oke guys, hari ini kita udah selesai mancing di kampung Boys Fishing. Udah selesai juga ya tadi ya lomba. Nah, hasil kita mancing hari ini lumayan lah ikan makan umpan kita lah biasa. Yang penting kita usahanya udah maksimal ya kan, udah kita kerahin semua tuh dari umpan, skill, bukan sikil ya, skill. Sama lapak emang mendukung juga, tapi kita nggak tahu lah. Kadang ikan suka pindah-pindah sih ya, kadang main di sana lapak gede 100-an, kadang main di lapak sini gitu ya. Tapi ya kita udah pernah coba di kampung Boys Fishing beberapa kali di lapak manapun ya, alhamdulillah sih ada cintanya terus. Di lapak tengah ya, waktu itu kita pernah tuh dapet juga. Sekarang kita lapak sini, kita coba lagi, ya lumayan lah ada. Cuman memang hari ini belum rezekinya, belum ada. Ya, tapi rezeki bawa ikan ada. Ini dia nih hasil mancing kita guys. Ya. Angkat Bang Jalu. Bang Jalu. Itu tadi dapat sempat nimbang induk ya. Nimbang induk kita tadi. Cuman gak masuk podium. Nah, ini dia nih guys. Oh, ini padahal nih gede banget ya. Kita berharap ini tadi tuh naik podium nih. Ternyata dia kembung doang ya. Isinya nggak ada. Tapi gede banget loh, bener loh ini. Ya berat. Terus ini ikan ramenya juga banyak banget. Ini makanin banget ya. Alhamdulillah guys. Pokoknya, mantep dah. Ini kita pakai umpan jagung super amis desa air sama esan anjani guys. Nah, kita tatakin tadi pakai ini nih buat nitikin. Jadi buat abang-abangku kuncinya satu, kalau mancing ikan mas ya sabar. Yang pertama, yang kedua skillnya kita ya kan dari speed, dari ya, pokoknya itulah. Terus umpan jangan lupa juga, itu harus itu umpan itu termasuk itu dia. Itu dialah abangku. Oke, jadi buat abang-abangku jangan lupa buat cobain umpan dari Des AR. Sudah ada linknya di deskripsi. Tinggal klik aja, nggak usah repot-repot cari, ya kan? Tinggal klik aja di link deskripsi kita. Udah langsung ke online shop kita. Oke, selamat mencoba umpan dari Des AR. Semoga beruntung. Oke, abang-abangku, kalau gitu kita pamit ya. Sampai ketemu lagi nanti di pertarungan berikutnya. Waduh, serem amat pertarungan berikutnya. Oke, kalau gitu kita ucapin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.